Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel saya Singgalo 98. Hari ini saya akan masak ya ikan tuna nih. Nah, ini yang sudah saya potong-potong teman-teman. Saya akan masak ikan tuna sambal balado ya. Jadi agak pedas ini. Nah, ini sebelum saya goreng nih. Ikan tuna saya potong-potong, saya bersihkan dulu ya dengan apa jeruk. Ini jeruk nipis nih. Nah, jadi supaya tidak amis ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi saya remas-remas dulu dengan jeruk nipis. Nah ini. Baru saya goreng ya. Nah, setelah saya goreng nanti terus ada bahan-bahan bumbunya ya yang saya tumis nanti, seperti bawang merah, bawang putih juga ada, terus cabai rawit ya atau cabai keriting nanti, terus ada tomat buah juga saya tumis, terus ada daun salam ya. Nah ini daun salam, daun jeruk, ada serai, ini bawang merah, bawang putih, ini cabai rawit ya, cabai keriting ya. Ini saya tumis nanti juga dikasih gula ya, kasih garam secukupnya ya, reko lah juga saya ditambah nanti, terus ada apa micin. Ini saya tumis nanti. Tapi ini saya goreng dulu. Setelah saya bersihkan dengan jeruk nipis ya teman-teman. Ikan tuna ini kan ikan laut ya. Oke. Baik, mari kita ikuti ya. Saya akan buat hari ini ikan tuna sambal balado. Oke. Ini juga saya kasih garam sedikit ya sebelum saya goreng nih. Kasih garam sedikit. Jadi kita blender dulu ya teman ya. Bawang merah, bawang putih, gombok, tomat, kita blender ya. Terus kita goreng ya. Nah ini kita tumis ya, kita goreng ya, yang kita blender tadi. Jadi ada bawang merah, bawang putih, lombok ya, cabai rawit ya, cabai keriting, tomat-tomat buah. Thank you.
kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan jeruk purut. Cukupnya raiko juga kita masukkan ya, secukupnya. Garam juga secukupnya. Nah, kita masukkan ikan tuna yang sudah kita goreng tadi. Ikan tuna sambal balado. Ini pedas nih teman ya, karena cabai rawit ya, cabai keriting. Nah ini teman-teman, ikan tuna sambal balado. Nah ini pedas, luar biasa. Pedas, sedikit ada manis-manisnya. Nah ini teman-teman, nah ini buat menu makan siang hari ini. Teman-teman, barangkali ada yang menonton video ini, jangan lupa dukung channel saya Singhelus98 dengan cara subscribe, like, komen di bawah ini agar saya semangat bikin video-video berikutnya. Ikan tuna sambal balado. Baik, terima kasih dulu, sampai jumpa ya video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.